Oke, selamat datang ke channel Mak Ye. Oke, 2-3 hari lepas ada aku order satu barang. Oke, barangnya ialah oke, juice blender, portable juice blender. Oke, ini dia. Oke, kos dia seperti yang terpapar dekat skrin ya. Aku cuba order, aku tengok orang ramai yang cakap okey bagus punya ini blender. So kita unboxing dia macam mana keadaan dia. Aku order ni color hijau. So kita tengok ya. Ini dia. Ini dia barang yang aku order, iaitu portable juice blender. So kita akan bukakan ia. Tunggu sekejap. Okey, dalam iklan tu mak macam mana nak gunting? Ah, boleh boleh. Okey. Okey, dalam tu dia cakap 4 blade. So betul ke 4 bilah untuk blender tu? Warnanya ini blender portable, cas guna USB. So kita buka kat ya. Ha. Oh, itu dia. Itu dia. Tengok, alamak, tiap ada tembus-tembus lubang lagi ni. Macam mana ni? Macam barang dah lama tak ada bubble wrap, tak dibungkus dengan bubble. Risiko untuk rosak ni tau. Macam mana ni dia punya pengedar ni? Tengok, okay, macam mana barang dia. Daripada komen-komen yang aku tengok dekat yang orang order ni, mengatakan ia amat berkualiti. Dan ada juga komen yang kata barang ni tak berkualiti. So kita tengok macam mana pula aku punya ni. Adakah barang ini barang yang baik ataupun barang yang scrap punya. Okey, kita tengok. Kita buka. Okey, dalamnya portable electric juice cup. Okey, kat dalam ni okey, dia punya kabel, dia punya kabel USB. Okey, kita buka dan kita tengok. Wah, memang betul 4 bilah blade ni ada dekat dalam. So kita keluarkan. Okay. Wah, kita cuba on. Adakah dia ni telah fully charge ataupun belum? Wah, ada sound memang laju dia punya blade. So produk ini buatan China. So ini tempat charging dia. Oh, yang telah okey, USB charging dia tu. Okey, kita tengok dia punya manual macam mana. Ini ada manual dia punya guidance. Okey. So, apa lagi, kita try lah. Okey. Aku tak ada buah lain, aku ada buah apple je. Aku cuba dengan blender buah apple boleh tak. So kita letakkan, kita masukkan susu segar. So kita try blend. Okay, kita cuba blend menggunakan susu segar apple dan apple hijau yang potong-potong halus betul tak boleh blend. Kita cuba. Okey, kita cuba. Seperti yang aku lihat dalam video, dia cakap kena goncangkan ia untuk blend. Kena goncang-goncang. So nampak raya mungkin, insyaAllah, mungkin ia menjadi yang aku blend ni. Adakah ia berfungsi?
kalau betul menjadi, aku boleh recommend. Memang boleh kita bagi 5 bintang kepada produk ini. Dan bila dia agak agak laju. Okey. Yes, totally. Bila dia memang dapat meng blend apple tu memang hancur. Memang menjadi jus. Okay, so memang terbaik. Okay, kita yang campur. Okay, mungkin kalau untuk blend ais tak dapat lah. Kalau ini nak blend macam watermelon, lagi senang ni, lagi cepat ni. Untuk dibawa ke mana-mana, boleh bawa lah. Nak gunakan ais susu segar, biasa orang buat guna susu segar je. Memang dia punya blend lumat, halus. Okay, memang terbaik lah produk ni. Okey. Ni apple satu biji yang aku blend dengan susu segar, dan bilah dia 4. Okey, tapi tak tajam sangatlah. Tapi baguslah untuk pemotongan buah yang lembut-lembut. Buah yang keras memang tak sesuai lah. Dan untuk pemotongan ais pun aku tak galakkanlah kalau untuk masukkan ais. Dan dia ada limit dia tau. Berapa saat je dalam pusingan tu. Sebab aku guna ni belum lagi di charge, aku guna bateri yang telah ada. Okey, kita cuba on lagi. Tengok dia blinking light. Dah tak apa pun. Ini dia blinking light macam tu. So macam tak ada bateri lah, sebab aku belum charge lagi. Dan dia ada satu macam sensor dekat sini. Sensor ni sensor Swiss kalau tak silap aku. Sebab tu dia akan jadi blinking merah tau. Sebab untuk safety. Sebab bila kau buka ni, kalau tertekan ni, bahaya. Okay, nanti aku cuba pasang. Adakah dia akan berputar? Seperti yang aku cakap, ini dia punya sensor. Okay. Tadi aku cakap sensor dia ada sana kan. Bila kita cuba on, dia tak hidup. Ni aku dah pasang. Dan itu besi 3 magnet tu adalah sensor kepada switch ni. Dan kau boleh tengok, boleh dengar motornya berputar. So itu, ini produk ni bagus sebab dia mempunyai safety. Bila kau tengah cuci, kalau tertekan ni, dia tak akan berputar motor tu tanpa sensornya. Dan harganya berpatutan, murah. Dengan dia mempunyai 2 lapisan. Sebab korang nak minum terus, dia ada macam penapis tau. Macam ni aku dah tapis dengan penapis asing lah. Aku masukkan air tu. Ini satu biji apple. Memang bagus lah. Kalau kita perjalanan jauh ke, kita boleh bawa charge. Sebab kau boleh charge dekat dalam kereta sekali pun. Memang senang untuk dicuci, senang untuk dibawa. Bawa je, tak nak beli susu segar tu pun, air biasa pun boleh, mineral, masukkan. So terbaik lah. Bagus. Cuma ingat, kalau nak letak ais, aku tak galakkan lah. Ia tak sesuai untuk kau blend ais. Ais tu kalau letak asing je, lepas kau blender benda ni, buah tu, kau letak ais kat luar. Okay, memang terbaik lah. Wah, ramai yang orang cakap tak jadilah apa. Mungkin diorang nasib punya dapat yang tak berapa elok kot. Dan ni aku akan cuba charge dulu. Dan apa-apa pun, jangan lupa subscribe to my channel, Mak Yi Channel.